kita lagi di Gunung Bromo ya. Gimana sih tadi? Sal? Ya, Gunung Bromo. Dan terus gue punya kameramen baru namanya Anthony. Ya maklum sewaan sebentar doang sih. Terus yang paling parahnya lagi kita lagi nunggu jeep ya. Lagi nunggu jeep ya? Kita maaf. Hardtop. Hardtop. Hardtop apa tuh? Hardtop. Hardtop itu Land Rover. Aja ribut karena pemikirannya hardtop hardtop apa tuh banget. Hardtop itu Land Rover karena atapnya keras. Hah? Kita habis lagi naik jeep. Ini semua jadi kecuali sekus. Lagi naik apa, Sas? Kita lagi naik jeep dan ini 4 peton belakang. 4 peton lihat sama belakang. Dan belakang semua banget. Itu lebih parah ya. Kalau naik jeep. Lo telur aja lah. Jangan banyak-banyak. Kenapa? 4 aja cukup. Nah, itu dia. Kalau tahu ini, ekstrim banget. Sumpah. Dingin banget anjir udaranya. Video Okarin enggak? Dia buatnya di sini ternyata. Harusnya di sini. No. Oh. Kuda-kuda bedes. Tentang apaan? Kita ngobrol tentang hai. Kita habis dari Bromo. Tuh. Kita di sini Bromo, sekarang kita ada di lautan pasir Bromo dan itu keren banget sumpah nih. Asli. Cibaba di mana ya, Pak? Cibaba, Pak. Cibaba mana, Mas? Di warna merah lah itulah. Di warna merah. Iya. Terus kondisinya di belakang rame banget. Kalau lu nanti mau cek, tadi kan gua jarang rekam nih tadi. Ngerekam pakai HP terus. Nanti kalau mau cek fotonya ada di foto Tulus, ada fotonya Hana, ada Tasya, ada. Halo, kita hari ini lagi mana, Dok? Di Museum Angkut. Apaan tuh? Di Museum Angkut. Apaan tuh? Di Jati Bening. Oke, guys, hari ini ada yang galau namanya Indah. Ini Indah. Iya, sekali. Kamen lo enggak pakai kamera, Kamen lo. Ya kan? Iya, habis baterainya. Lagi mana, Yud? Di namanya apa sih? Pujon Hotel. Oh iya, dan kalau tahu ini Yuda anak IPS 3. Padahal beda kelas loh. Ini juga beda ruangan. Dia harusnya di atas kita dan dia di sini. Hebat. Kampret. Menangannya gimana, Yud? Sebelah kanan? Wah. Enggak ada di Cibinong. Bawa pulang gue. Wow. Beda banget sama yang di Gunung Putri. Dan kita menunggu si Ebi lagi boker. Ebi. Adi lagi boker. Kesini. Adi. Membar. Dan kalau lu tahu nih ya, kemarin kita tuh banyak banget kegiatan dan gua enggak banyak nge-shoot karena baterainya habis. Sekarang udah dicas belum? Sekarang udah dicas baterainya. Tinggi sekarang udah full lagi. Dan gua enggak mau deh mau ya. Hah? Tapi di baterai cuma sekarang. Nah. Why? Pergi. Kamera lu udah cas. Dan kita sekarang udah boleh bebas ngapa-ngapain. Enggak tahu di mana gua lupa nomor. Entar jam lupa aja tadi. Jam berapa sih Bi kita, Bi? Jam 7.30 ya? Jam 7.30. Apa? 7.30 mesti kapal. Iya, mesti kapal. 7.30 kita metik apel. Metik apel. Gua kira metik apel tuh. Kemarin. Oh, metik apel. Kira metik apel. Gua metik kapal. Gua kira metik apel tuh kemarin malam. Tolong. Lanjut. Nanti gua kena hak cipta. Kenapa? Enggak boleh. Boleh. Dan di sini ada apa, Yong? Ini ada. Oh, ini empang. Empang lele. Kita bisa lihat di sana ada lelenya warna biru, biru laut, biru awan. Dan di sini empang gurame, yang di sini empang lele. Kok lebih kecilan empang gurame? Karena gurame memang harus disempitkan untuk sebuah keharmonisan. Kalau lele kan kumisnya saling bertabrakan, itu berbahaya untuk kesehatan umum. Jadi seperti itu. Hai, sekarang kita ada di Hotel Grand Pujon View. Enak banget. Yuk, udah sarapan belum yang lain? Udah, saya udah mie. Dadah. Oke, jadi gue bisa sarapan tadi. Gue nggak bisa sempet nge-shoot karena ribet sendiri. Gue sama Fajri di sini. Hai. Dan gue mau bangunin Ebi dulu.
Eh lu pada ngapain? Lu pada lu ngatin ikan cupang? Ikan lele, ikan lele, ikan lele. Bodoh amat. Jadi tadi ada hal yang gua bingungin. Masakan nasi gorengnya tuh kagak garam, gak berasa garam. Hambar. Tapi sosisnya tuh berasa menurut gua. Kenapa gua bilang berasa? Ya maklum lah, lidah-lidah orang beda-beda. Dan ya, gua mau bangunin Ebi, mau ngeblur Ebi dulu. Jadi ya, disuruh ngapi ya sih. Sama Bu Ferry. Hai, kamu lucu banget sih. Mantap, sayangnya kamu tidur. Ini kan sigung, Bego. Ini sigung, Dil. Sigung. Yang bawa kentut. Kamu lucu banget sih. Hey. Hai, kamu lucu banget. Iya, Fatwa. Unboxing. Ini akuarium baru kita ya, Ton, ya? Baru beli tadi kemarin malam. Ini langsung dari sana.